Nasib salah seorang guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Cianjur kapaksa make kursi roda balukar penyakit anu tumi baka dirina. Mei 7 tahun dirina katarajang ka sakit stroke turta gangguan dina panona. Nya kawes kitu kayan Aep Saipudin, warga kampung Pasir Batu, Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Eta lalaki anu pacabakanana selaku guru honorer di salah saeji sakola dasar negeri di Kabupaten Cianjur teh kiwari kapaksa kudu make kursi roda lantaran nandangan kasakit struktur ta gangguan dina panona. Aep Saipudin kurang leuwih 30 tahun kumaula jadi guru honorer di salah saeji sakola dasar negeri di Kabupaten Cianjur. Najan pangasilanana kacida leutikna jauh tina kecap cukup. Tapi Aep tekungsi penggas harepan jadi guru. Samalah pikeun honan kabutuh sapopoena, Aep kungsi dagang balon lantaran pangasilan tina ngahonorna teu untupan. Dina kaayaan sarupa kitu kiwari Aep ukur bisa sadrah tur tanendeun sakumna cita-citana jadi guru dina handeuleum hieum. Udah hampir 3 tahun lebih. Itu penyakitnya apa, Bu? Kurangnya diabetes. Darah tinggi. Terus setruk. Terus bagaimana perasaan Ibu selama merawat anak begitu, Bu? Ah, sedih aja. Keinginan Ibu seperti apa? Keinginan Ibu, ya pengen sembuh aja. Berharap dari pemerintah seperti apa, Bu? Ya, seperti apa ya? Pengen dibantu. Pengen dibantu aja gitu. Biang na Aep Saipudin miharep anakna bisa cager tur diangkat jadi salah seorang guru pegawai negeri sipil. Heri Setiawan, Bandung TV.